Kita langsung welcome back to my channel Blue Blog. Sekarang kita mau melangsungkan karir mode, apa football manager dari Manchester United U23 dan Manchester United U18 sebagai pelatih akademi MU. Dan di sini adalah hari spesial sebelum kita memulai liga. Jadi kita diberi kesempatan oleh Ten Hag sebagai manajer utama untuk memainkan satu pertandingan yang mana kita akan mengkolaborasikan pemain senior dan pemain akademi untuk bermain melawan tim dari Cina. Sekarang sebenarnya kita ada 3 schedule dari melawan tim Cina tanggal 18, tanggal 21, tanggal 25. Dan aku sudah melakukan riset dan ternyata Chongqing ini 2 star, ini 2,5 star dan ini 3 star. Jadi harusnya kita akan melawan yang paling mudah dari 3 lawan yang bisa kita ambil. Dan kita dipilihkan yang ini, dan ini dia squad yang akan kita pakai. Bosworth sebagai striker, Pallistri sebagai right wing, Chong, Andreas Pereira, James Ward-Prowse, pemain yang baru kita beli di MU Senior dengan 20 free kick taking, 20 corners, 18 crossing, leadership 18, work rate 19, natural fitness 20, stamina 20. Itu main perfect juga untuk di Premier League. Dan untuk di backnya kita ada Brandon Williams, Tarun Mengi, Harry Maguire, Anwan Bisaka dan David De Gea. Aduh, kayaknya Harry Maguire kita ganti deh. Harry Maguire kita ganti aja deh. Bentar, maaf. Oh, sekalian baca bench. Benchnya ada Tom Heaton, Elton Galbraith, Tony Van de Beek, Charlie McNeil, Andre Baston. Jadi Baston ini benar-benar baru datang ke England dan akan kumainkan untuk menggantikan Harry Maguire karena tadi aku sih salah pemilihan. Lalu ada Dylan Levitt, ada Hannibal Maghbrey, William Fish, Charlie Savage, Jesse Lingard, Theo Gudaro, dan Rhys Davids. Jadi kita akan langsung aja ganti untuk Bastoni main di sini. Dan oleh sebab itu maka kaptennya akan menjadi James Ward-Prowse. Yep. Kipernya kita akan pakai De Gea di sini. Jadi dia akan main karena di friendly match dia belum pernah sekalipun main dari dua friendly match yang sudah kita langsungkan. Ternyata ada trial di Inter, okelah. Dan Theo Hernandez sudahnya, oh wow, waduh, kita sudah bisa ini. Udah accepted. Kita bisa make siapa namanya, kita bisa make Theo Hernandez menjadi left back. Gak usah ya, kita coba Brandon Williams lebih penting. Nanti mungkin Theo bakal main di 2 next friendly match melawan tim Cina juga. Terus ini Alvaro Fernandez, Alvaro Fernandez, pemain yang sangat mahal sebenarnya dia. Yaudah deh kalau trial. Dan ya ini dia, Alvaro Fernandez sudah akan melangsungkan trial di Inter Milan. Semoga kalau misalnya dia sukses di sana kita bisa dibayar mahal karena klub-klub sebelumnya ini yang udah over menawarkan harga yang sangat tinggi, terutama klub-klub dari Championship dan dari League One. Tapi aku tolak semua. Dan mungkin dengan cara ini kita bisa menerimanya. Oke, friendly match ya. Oke, training. Langsung aja kita ke matchnya. Let's go. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Ternyata ini sudah ke skip karena saya men-set sesuatu yang salah. Mohon maaf. Sebentar. Kita harus ini deh. Sorry. Kita harus quit game dulu. Sabar. Yes. Kita akan jangan nge-save. Kita balik ke start screen. No. Oke, kita sudah kembali di sini dan sepertinya saya melupakan apa yang akan saya pilih untuk ini. Message from Erik ten Hag. Iya, thank you Erik ten Hag. Oke, jadi semoga kita bisa mengingat apa yang kita sudah pilih ya kawan-kawan karena saya tidak terlalu yakin. Ya oke, jadi ternyata setelah aku berjuang bersusah payah sekitar 10 menit 20 menitan aku baru menyadari kalau ternyata yang kemarin yang tadi itu belum ke confirm, jadi masih belum keganti untuk settingan staffnya. So ya udah, kita akan langsung aja ke matchnya hari ini dan yang akan menjadi kapten hari ini adalah James Ward-Prowse. Kita akan langsung submit squad 18 player mixed. Oh kita nggak, aduh ya sudah lah. Oke, let's go.
Dan ya ini dia squad kita, benar sekali James Ward-Prowse sebagai kapten. Dan sebenarnya David De Gea lebih cocok, tapi ya udahlah, biarin aja si James Ward-Prowse untuk mendapat pengalaman bermain pertama sebagai kapten. Dan Paulinho yang jadi kapten di mereka. Mauro Vela ini nomor 11. Oke, kita akan langsung ke matchnya. Here we go. Dan wow, kita udah lama banget gak main big match sebesar ini gitu. Walaupun cuma awalnya sebenarnya cuma Shandong Luneng, tapi luar biasa sih FM. Stadionnya besar banget sih, Shandong Luneng. Cutscene-cutscene-nya juga keren banget. Oke, Hao kepada Man. Masih Wei. Niwe Chan. Fazio. Masih Wei. Fazio. Fazio. Oh nice, ayo Arun bisa ke nice. Aku udah pelis 3. Coba mau serangan kali ini, ayo. Aku udah pelis 3. Maju sebelah kiri. Tahi Chong. Luar biasa Tahi Chong. Tahi Chong siap untuk menusuk ke tengah. Dia berhasil dan shooting. Feng Shifu gagal dan di clearance lagi. Tang Ye. James Ward-Prowse luar biasa. Tackle yang sangat-sangat bersih dari James Ward-Prowse. Ya, ini ada throw in to Anwan Bisaka. Facundo Pedestri. Anwan Bisaka. Unable match free. Crossing langsung dan Ya, kali ini ada corner kick untuk kita. Ward-Prowse gagal tadi corner-nya. Jadi Facundo Pedestri bergerak. Bastoni. Oh nice, Arnwan bisa kembali ke belakang kiri. Ada James Ward-Prowse. Kali ini James Ward-Prowse mencetak gol di debutnya dengan nomor punggung 7. Nomor yang sebenarnya sangat keramat di Manchester United. Berhasil dikenakannya walaupun ada Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani yang menonton dari kursi VIP. Kita lihat di sini Bastoni ataupun dari rumah. Wan bisa kembali ke belakang Ward-Prowse. Finishing kelas dari James Ward-Prowse yang menandakan bahwa dia siap untuk menjadi legend Manchester United. Dan half time tidak ada adegan apa-apa, kita akan langsung ke dressing room. Dan mumpung masih di menit ke 51, kita akan langsung melakukan pergantian aja. Tom Heaton akan kita masukkan, penggantian David De Gea. Terus Charlie McNeil, pemain usia 17 tahun yang seharusnya main di U18, tapi itu juga sudah include kan. Charlie Savage 18 tahun sepertinya akan masuk menggantikan Hannibal Matchbury. Dan James Ward-Prowse sepertinya ini kita geser sedikit ya ke attack. Nggak bisa. Andres Pereira aja yang kita tarik. Nggak usah deh. Biar nanti supaya si James Gardner akan main, tapi nanti aja. Sekarang kita akan masukkan Wilfis dulu menggantikan Terence Mengi. Dan ya, langsung aja. Oke, throwing kali ini untuk Brandon Williams. Siap menyerang lagi kita, Andres Pereira. Luar biasa skill dari Andres Pereira. Tahi Chong, umpan ke tengah. Facundo Pellistri. Asis yang sangat luar biasa dari Tahi Chong melalui sisi kiri, dibantu oleh Andres Pereira dan Brandon Williams. Lihat di sini, Andres Pereira. Bagaimana dia melewati Masih Wei. Luar biasa kepada Tahi Chong. Chong langsung crossing dan langsung first touch. Sebenarnya Charlie McNeil juga sampai kalau misalnya Pellistri nggak menyentuh bolanya. Ya, sudah masuk menit ke 69 kita 70 menit 70 kita akan langsung bergantian aja. Wan Bissaka kita tarik Wan digantikan oleh Rhys Devin. Dalo. Dalo kemudian James Ward-Prowse. James Ward-Prowse kita akan ganti dengan James Garner, sama-sama James ya. Terus siapa lagi ya? Andres Pereira. Akan kita ganti dengan Zidane Iqbal mungkin. Dan di right wingnya akan kita ganti dengan Jesse Lingard. Ya, ini dia kuda lo. Facundo Pellistri. Menit 82. Charlie Savage crossing luar biasa kepada Lingard. Gagal. Hanya James Garner. James Garner umpan kepada Charlie Savage. Charlie Savage umpan kepada Charlie McNeil. Luar biasa Charlie duet dari Charlie, namun masih gagal. Dan di 3 menit terakhir masih ada peluang untuk kita. James Garner
dan sudah. Oh, penalti. Oh, Charlie McNeil kah untuk mencetak gol pertamanya untuk Manchester United senior, ataukah Jesse Lingard yang sudah mencetak gol sebelumnya di penalti untuk Manchester United 2-3? Pilihan yang sangat krusial, karena ini akan seharusnya akan berefek pada mental pemain untuk full season ini gitu. Uninterested, compromised. Ya antara Charlie McNeil atau Jesse Lingard, mereka suruh sweet aja udah. Aduh, cari. Atau tapi Jesse Lingard perlu untuk bangkit. So for me, Jesse Lingard yang akan ngambil. Kita akan ngambil dari behind goal cam. Oke, Jesse Lingard, please jangan mengecewakan kita. Ya, sudah step mundur dia. Bersiap untuk melawan Feng Shifu. Masuk untuk gol ketiga Manchester United. Jesse Lingard mencetak gol lagi di channel ini. Luar biasa. Bagaimana penalti yang sangat tenang dan mengatakan bahwa ia siap untuk main di Manchester United senior musim depan. Musim baru maksudnya ya, musim ini gitulah. Dan ini dia man of the match-nya seperti James Ward-Prowse dengan skor 3-0 kita. Staff feedback, okay, ya James Ward-Prowse best performer. Okay, mungkin segitu aja untuk video kita hari ini, karena nanti kita akan main lagi mungkin untuk Crystal Palace U18, tapi enggak maksudnya mungkin kita akan main apa ya, mungkin Liga U23, Liga U18 langsung tuh ya, karena kemarin di video sebelumnya aku juga udah nulis di thumbnail dan di judul untuk persiapan terakhir. So, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.